cepat lah. Pak, izin Pak, setelah meninjau banjir ini Pak, pada tahun 2013 kemarin kan Samarinda mendapatkan alokasi penanggulangan banjir sebesar 580 miliar Pak. Sama Balikpapan dapat akhirnya. Ini arealnya yang kita bantu dari dana BNQ. Oh, tapi siap. Kan belum selesai karena terbatas anggaran. Apa ada pembuatan paret di sana? Itu dari APBD di provinsi. Oh, dari provinsi Pak, ya, termasuk yang di dalam paret. Tapi karena memang airnya begitu luar biasa, sehingga nggak ketampungan juga itu. Dan kebetulan juga proyeknya belum selesai. Tapi insya Allah ya, kita terus lakukan, bertahap, sesuai kemampuan. Tadi sudah menyalurkan.